Alright, hello guys, assalamualaikum semua ataupun apa khabar semua. Hi, welcome to my channel. Hari ni kita nak buat vlog, kita nak pergi beli barang dapur dengan budak-budak rumah ni. Kita ada sumur dekat dekat sini. Dia tengah record, dia jadi cameraman. Kita dah siap sekarang. Alright guys, ingat sebelum kita keluar kita kena jaga kita punya kebersihan. Minat dia tak apa nak pakai laptop dia baru dia tak apa nak keras tak apa nak lembut dia sedang-sedang aku minat dia sedang-sedang dia kuping dia ada jangan lupa dia malam cak rambut eh ibu tu go ni kita panggil eh hey, ibu eh okay, ni Harry ya kenal orang ni Harry kau jangan lupa subscribe di channel dia aku di channel kau Harry jangan lupa subscribe bantu ni dia satu rumah dengan kita orang dan kita ada semua. Alright guys, aku kenalkan korang cameraman kita ni hari ni yang record. Kita ada Kevin. Hello guys. Kau jangan lupa support dia punya YouTube channel dia. Nama YouTube channel dia Kevin Jihan. Nanti kita letak link kat description. Harry dengan juga semua. Hari ni kita nak beli barang grocery. Kita jumpa korang sana. Let's go. Thanks, kenal guys. Jangan BKP pakai eh. Kau beli emas mana? Hilang coy. Aduh, Harry. Jangan bagi elektrik ya guys. Ingat eh. Elektrik yang bazi eh. Kemas dulu PC tu. Down. Ni barang-barang apa ke? Aku selalu kemas je ni. Bila siap bulan aku letak dekat tempat dia yang balik lah. Selalu macam tu eh. Alright, let's go. We good to go. Mesti kalau barang dapur ni kan semua selalu masak dia yang rajin masak. Oh! Oh shit! Hey! Dan aku tukar munyah yang tukar makan. Macam kikuna munyah. Tapi kalau aku rajin kadang aku maksakkan ke orang dia ikut mood juga lah. Paling rajin semua masak kan. That's why kita beli barang dapur pun dah habis. Jadi kita pergi beli barang dapur. Let's go. Dengan kita pergi beli barang naik kereta ni. Aku pun tak pakai seatbelt sebab kita beli barang dekat je. Dekat mall je dalam tak sampai sekilo lah guys. Berapa tu meter je. Jadi kita pergi barang kat sana. Jadi kita pergi.
akan parking dekat sini guys. Masuk sudah pula dia. Adoi. Ada parking ni, ada parking bang. Alamak. Okay, ngam-ngam. Ini lah parking biasa kami ni. Kita sudah sampai dekat depan Ibo guys. So biasanya kalau kamu masuk dalam Ibo, kamu kena tulis nama, lalu kena scan dulu kan. Biasanya kena tulis nama. Kalau malas tulis nama tu guys, scan saja guys. Nggak payah tulis nama kan. Cari random guys. So aku juga yang tukang masak guys. Cari banyak-banyak nanti dirong nak jual masak nih. Kalau papa yang masak, nah, nasi goreng papa memang mantap guys. Nasi gorengnya kalau orang lain biasa nasi goreng Cina, nasi goreng Melayu, nasi goreng mama. Kalau papa nasi goreng kunyit. Harry jadi tukang troli. In Woma. Mantap. Telur apa, Pak? Telur apa nih? Mau kita mari. So, pakai satu kali terus dibuang. Oh, yang berapa kali itu orang Megi pak, tambah panjang rambutmu nih pak nanti. Ini orang kalau yang malas masak nih dikira surga bagi orang guys. Megi. Yo, mana apa? Apa tuh? Untuk apa nih? Jadi lebih kurang macam bacon. Sarapan pagi ya. Itu yang untuk rajin kah malas pak? Rajin ya? Oh itu untuk yang rajin nih. Kalau yang untuk malas, contoh-contoh pak? Apa tuh? Ais, itu mesti pak. Wajib. Orang bilang datang ibu wajib beli satu set nih. Ada dua botol kayak. Ini sekarang promosi kalau nasi lapin. Tropicana Twister. Promosi, promosi. Ni pa, beli, letak dekat PC pa. Thank you.
Kalau yang dekat-dekat tu nah bagi duit raya, eh duit raya pula astaga. Bagi duit raya geng. Kalau yang dekat-dekat tu banyak duit raya dekat rumah tu, ah bagi-bagilah geng. Nah ni wajib ni bah kalau untuk papa ni. Aiskrim. Aiskrim tu bah, jangan risau bah kau beli. Jangan kau Alif. Alif kasi jatuh. Alif aka Kazumi. Kalau biasa aku wajib di rumah guys. Kalau beli sausage geng, beli yang terus banyak guys. Goreng tak beli kayu tu, kita beli yang ni tu. Mana yang banyak tu? Yang ni Eri. Ni. Terus banyak. Aduh. Kalau beli tu guys jimat geng. Berapa? Dia terus banyak. Bapak. Bapak. Dia pergi hantar troli kejap. Dia datang balik. Lepas tu kita
baliklah ke rumah, susun-susun barang. Tu prepare lah kain batu dan kompor kecil sebagai tempat masak. Jadi, korang jangan lupa subscribe di channel saya dan jangan lupa tekan like, komen dan share dengan orang-orang family yang belum subscribe. Saya bantu saya subscribe. Sebab subscribe itu semua dan korang jangan lupa juga bantu semua YouTuber yang hadir dalam